Iya, Bang Opi lu geser lu Bang. Oke. Sekarang kita kedatangan penyanyi yang tingkah lakunya seperti ada yang aneh karena sering bikin status galau. Kita panggil dia Hafiz KDI. Ada lagu bukannya joget, ngobrol mulu. Tapi silakan duduk. Terima kasih udah hadir ke Brownie. Iya sama-sama Kak. Habibi, Habibi, Habibi gigi lu mana? Apa? Habibi, Habibi gigi lu mana? Seperti ada yang aneh ya dan tidak biasa. Hafiz ini sering berkeluh kesah galau di sosial media. Aku punya fotonya, coba. Imam Syafi'i said, di antara musibah terbesar adalah kamu jatuh cinta tetapi orang itu tidak cinta padamu. Ampun. Ada lagi, coba ini apa nih? Maksudnya buka TikTok, IG, semua isinya orang-orang pada kawin. Ini orang-orang pada janjian semuakah bisa samaan gitu pada kawin? Pantesan tiba-tiba ngilang, ternyata balikan lagi ya sama mantan. Wis, ini ceritanya gimana sih? Lagi galau? Galauin sih karena orang-orang tuh sekarang kayak pada bucin gitu ya. Jadi kan aku juga pengen gitu ya. Oh iya. Ngeliat orang bucin terus buka TikTok, IG itu semua isinya orang pada nikah semua. Makanya jangan buka IG, main ke pasar deh nongkrong. Apa yang bikin kamu sebel kalau lihat orang nikah? Gua kapan gitu? Iya gitu pertanyaannya itu gua kapan gitu. Udah ada deket belum sama seseorang? Ada, tapi belum yang terlalu serius banget, masih PDKT. Emang, ya, tapi dia tahu nggak kamu suka sama dia? Seharusnya tahu ya. Hello, yang lagi nonton seharusnya peka. Iya, oh iya. Ben, Ben, Bu, ngapain? Dia kalau makin dingin makin tinggi. Kerayap kali ya, kerayap. Gini, Hafiz, mungkin aku ya belum bisa ngasih saran ya. Mungkin Bopak. Kenapa? Bagaimana caranya untuk ketika dia galau mengenai cinta? Mungkin Bopak bisa kasih sudut pandang mengenai kata-kata tentang cinta dan sudut pandangnya Bopak. Kamu kan pengalaman banget soal percintaan. Iya. Memang kalau setiap lelaki itu harus memahami tentang cinta. Gila. Kalau kita tidak memahami tentang cinta. Pakai kata-kata lu dong, kata-kata lu. Iya, pahamilah tentang cinta seakan-akan kamu mengerti tentang penderitaan. Wede, keren. Jadi kalau cinta tanpa penderitaan itu bukan cinta. Maksudnya bercinta harus menderita? Iya, dia. Enggak segampang. Aku tidak pernah pakai perjuangan. Tapi gini, momen apa yang bisa bikin kamu itu mendadak galau gitu, terus bisa jadi kayak sedih gitu? Kalau ini sih, karena kalau istilahnya sekarang feeling lonely tau gak Kak? Jadi kayak ngerasa kayak kosong, kayak hampa gitu. Mungkin kalau
biar lebih tahu mungkin tukeran nomor kali ya. Ya kan nanti siapa tahu, siapa tahu nanti ada teman yang galau juga kan. Ah, benar. Membantu. Otaknya pada jelek lu. Udah. Minum jamu aja enggak nanti? Apa? Minum jamu aja nanti. Ada jamu anti galau enggak, Bu? Ada. 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 Ada obat, ada. Nanti lu tidur. Tapi emang kriteria yang kamu mau cari itu yang kayak gimana sih? Kalau hey, hey, hey. Duduk. Dia lagi enggak cari kakap. Duduk. Oke, kriterianya gimana sih? Kalau kriteria enggak yang muluk-muluk banget sih, Kak. Kayak yang mau sama aku aja. Nerima apa adanya. Iya, yang nerima apa adanya. Kecakep ini aja susah dapat pacar. Iya. Ngebayang enggak? Apalagi Tapi jangan salah, justru yang kayak begini-begini iya. Banyak yang mau, yang cakep beneran yang malas. Iya. Yeah. Lagi dipuji. Lu kayak enggak ikhlas aja. Iya. Oke, okay, tumang duduknya. Nah, ini katanya sering galau jadi bikin kamu ini cover lagu galau. Iya. Yeah. Lagu apa yang udah kamu cover lagu-lagunya? Ada lagu Melayu judulnya Patah Hati dari Datuk Siti Nur. Patah Hati. Beda. Bukan. Dan soalnya Bapak kan hidupnya zaman highlight kan. Highlight. Pak, lu waktu ke disco aja lu ke Tanamor ya, Pak? Iya, iya, Tanamor. Tanamor. Tahu banget Tanamor, Bang. Tanamor tahu. Kan namu apa? Aduh, Mami. Aku tuh juga cuma baca-baca doang. Lagu Muksin. Hah? Lagu Muksin Al Atas Tanamor. Iya, Tanamor. Gini. Tanabang Timur. Kita tantang Bapak Pak Jimpak. Sekarang kita tantang Bapak untuk ayo nyang Bapak. Tentang habis untuk nyanyi ya. Boleh. Lagu patah, lagunya apa? Patah Hati. Yang Siti Nurhaliza. Iya, Siti Nurhaliza. Orkes. Okay. Lagu Patah Hati. Orkes, orkes. Berlatihan kan? Patah Hati. Itu kan yang udah itu. Cari yang lain. Bukan? Iya, gue mat apa? Yang udah latihan aja belum tentu benar. Ya, ya. Ya. Gue belain lo udah. Patah Hati aja ya, tolong ya. Berdiri dong. Okay, patah hatiku. Merajuk diri tak tentu haluan. Patah hatiku membawa derita. Merajuklah diri. Merajuk diri.